Depok, Surabaya saat ini memang sudah lebih bagus. Surabaya itu yang hijau itu, Pak. Yang dekat laut. Nah, itu warnanya sudah hijau. Tapi artinya apa hijau itu? Artinya itu adalah tingkat penularannya kita sudah rendah. Artinya yang sakit itu sedikit, yang sembuh sudah banyak. Nah, tapi kita dikelilingi oleh warna kuning. Jadi Gresik kuning, Sidoarjo kuning. Tolong kembali. Jadi tingkat kalau kuning warnanya itu artinya penularannya masih lebih tinggi. Jadi warnanya tuh, Pak, grade-nya yang paling bagus itu hijau. Kita lihat ya, Pak. Itu dari kementerian, bukan kami yang buat. Tidak tahu ya yang dimaksud dengan data yang dari Kemenkes itu yang mana, ya, yang mana gitu loh ya. Kalau kita lihat data dari Kemenkes, hampir pasti Kemenkes tidak punya data RT, karena data RT itu memerlukan data yang tadi berbasis tanggal onset. Ya, tanggal onset yang punya adalah kabupaten kota sendiri atau provinsi. Itu pun tidak semua kabupaten kota punya ya, karena tracing itu tidak semua bagus ya. Tapi Jawa Timur punya. Nah, jadi RT pasti yang tadi itu ya, masih 4 hari tiba 1 ya. Kedua, angka kematian kan sama saja. Data Kemenkes dengan data yang lain sama aja, enggak ada bedanya, karena Kemenkes punya data itu ya dari kota kabupaten maupun provinsi. Dia enggak punya data sendiri, enggak punya. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah data Kemenkes yang mana yang menunjukkan bahwa Surabaya itu hijau? Yang mana?